barongsai ditampilkan ke tamu hotel. Beberapa hotel di daerah Badung Selatan selain menghias ornamennya dengan pernak-pernik Imlek, beberapa hotel menyuguhkan juga atraksi barongsai sebagai daya tarik ke tamu menginap di hotel. Salah satunya dilakukan hotel di daerah Seminyak, Badung ini. Pihak hotel menyuguhkan penampilan barongsai dengan atraksi khasnya sehari sebelum perayaan Imlek atau Jumat petang. Penampilan barongsai ini akhirnya mampu menyita perhatian tamu menginap di hotel. Barongsainya lucu. Pak. Untuk penampilan barongsainya luar biasa, sangat menarik dari segi warna kuning dan putih, perbodon yang warna yang bagus. Terus atraksi loncatnya juga bagus, menghibur, cara interaksi bersama pengunjung juga luar biasa, menghibur. Itu aja sih, makasih. Ini pertama kali Pak menyaksikan barongsai, Pak? Enggak sih, udah berapa kali. Cuma untuk tahun ini, karena kebetulan pas Imlek, ya kita baru kali ini menyaksikannya. Nanti menyaksikan di hotel baru pertama kali ya, Pak? Ya, ya kalau untuk di hotel ini untuk pertama kali. Ini Bapak dalam rangka liburan ya, Pak? Iya, betul Pak. Lagi liburan, pas ada Imlek ya sekalian kita stay di sini, sekalian lihat barongsai juga gitu. Friendly banget ya, ada playgroundnya, ada penampilan barongsai juga, pas banget momennya waktu Gongsi Paca ini. Ini Mak, pertama kali atau berapa kali menyaksikan barongsai? Nah, pertama kali barongsai. Ya, berarti ya. Pertama kali menyaksikan di hotel ya, Mak ya? Pas banget. Penampilan barongsai menarik dengan atraksinya. Penampilannya mampu menghibur dengan digelarnya di areal hotel ini. Wisatawan mengaku baru pertama kali menyaksikan pementasan barongsai di hotel. Ini event ini kami lakukan hampir setiap tahun. Dengan tujuan, satu, sebuah sebagai acara tahunan kami untuk menghormati Hari Raya Lunar New Year yang akan jatuh hari besok tanggal 10. Namun untuk dinernya kami rayakan hari ini dan sekaligus sebagai performan ya, hiburan untuk para tamu yang nginep di sini dan juga para tamu yang ikut dinner di malam hari ini. Jadi bisa disebut sebagai daya tarik juga Pak ya? Ya, untuk daya tarik untuk memikat para customer untuk bisa datang di acara tahunan kami di sini. Jadi antusias wisatawan setiap tahunnya bagus Pak, meningkat terus Pak? Cukup bagus Pak, meningkat setiap tahun antusias customer datang nginep di tempat kami. Pihak hotel mengaku menampilkan atraksi barongsai rutin setiap tahun atau merupakan event tahunan. Penampilan barongsai dijadikan hiburan serta daya tarik ke wisatawan yang menginap di hotel. Berdasarkan pengamatannya, setiap penampilan barongsai dirasa mampu menarik minat wisatawan menginap di hotel hingga saat ini.